Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat resep sambal untuk ayam bakar ya. Kita siapkan sekitar 5 cabai merah panjang, 10 cabai rawit merah, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat besar. Untuk bahan yang ini semua digoreng ya. Boleh di skip, tidak apa-apa. Gula merah secukupnya dan juga terasi yang sudah dibakar. Untuk terasi boleh dibakar, boleh digoreng, tidak apa-apa. Setelah semua bahan digoreng, di sini kita haluskan. Boleh di blender, di chopper atau diulek. Di sini saya mau blender saja semua bahannya. Tumis sambal yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak. Masak sambil diaduk-aduk sampai sambalnya berubah warna. Dan pastikan koreksi rasa ya, pastikan semua sudah cukup. Setelah warna sambalnya sudah keluar seperti ini tandanya sambal sudah matang dan siap disajikan ya. Sekian untuk video kali ini, semoga suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.